Iran kembali sita kapal tanker minyak, kali ini di Selat Hormuz. Angkatan Laut Amerika Serikat atau AS mengatakan pasukan Iran telah menyita sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Ini adalah insiden kedua dalam waktu kurang dari seminggu. Angkatan Laut AS mengatakan kapal tanker berbendera Panama, Neovi, sedang berlayar di sekitar pantai Uni Emirat Arab atau UAE dari Dubai menuju Fujairah ketika dihentikan oleh pasukan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC. Selusin kapal serang cepat mengerumuni kapal di tengah selat, bunyi sebuah pernyataan dari armada kelima AS yang berbasis di Bahrain. IRGC kemudian memaksa kapal tanker minyak untuk berbalik arah dan menuju perairan teritorial Iran di lepas pantai Bandar Abbas. Sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Middle East Monitor Rabu 3 Mei 2023. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan penyitaan kapal yang disebut pelanggar tetapi tidak menjelaskan alasan penangkapan tersebut. Ada serentetan insiden penyitaan kapal sejak 2018 ketika Presiden AS saat itu Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir dan menerapkan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran. Keputusan ini membuat ketegangan melonjak. Iran menyita sebuah kapal tanker minyak tujuan AS di lepas pantai Oman Kamis lalu dengan mengatakan kapal itu menabrak sebuah kapal Iran sehingga dua awaknya hilang. Dengan mengatakan kapal itu sedang transit di perairan internasional di Teluk Oman dan mengecam pelecehan berkelanjutan terhadap kapal-kapal oleh Iran. The Financial Times melaporkan bahwa penyitaan tersebut tampaknya sebagai pembalasan atas penyitaan minyak Iran oleh AS sebelumnya, yang baru-baru ini tidak berhasil dilobi oleh Iran untuk diambil kembali. Pekan lalu, anggota Kaukasus Abraham Accord Senat dan DPR AS memperkenalkan undang-undang yang dirancang untuk melawan ancaman maritim yang berasal dari Iran pada hari yang sama ketika Teheran menyita sebuah kapal tanker tujuan AS. Jika disahkan, tindakan tersebut akan mengharuskan Departemen Pertahanan AS untuk mengembangkan strategi dengan mitra dan sekutu di Timur Tengah untuk melawan ancaman maritim yang ditimbulkan oleh Iran, organisasi kekerasan militan dan jaringan kriminal. Garda Revolusi Iran dikabarkan menyita kapal tanker berbendera Panama di Selat Hormuz Rabu 3 Mei. Kapal tersebut merupakan kapal kedua yang disita Iran dalam sepekan di tengah sengketa nuklir yang kembali menghangat. Penyitaan kapal tanker minyak bernama Neovi itu menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan bagi kapal niaga. Selat Hormuz adalah jalur transportasi tanker minyak utama yang dilintasi 1/5 volume ekspor minyak dunia. Aksi Garda Revolusi terjadi setelah sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran dikabarkan disita Amerika Serikat di tengah perairan Asia Tenggara. Sebuah video drone yang dirilis Angkatan Laut AS menampilkan Neovi sedang dikelilingi kapal-kapal cepat milik Garda Revolusi. Wahana tersebut diklaim sedang kebetulan berpatroli di dekat lokasi kejadian. Namun begitu, Neovi tidak membunyikan alarm darurat ketika disergap kapal Garda Revolusi, kata Komandan Armada Kelima Angkatan Laut AS Timothy Hawkins. Menurut keterangan pers Angkatan Laut AS, kapal Garda Revolusi memaksa kapal tanker berbelok dan memasuki perairan teritorial Iran di lepas pantai Bandar Abbas. Tindakan Iran merundung kapal laut dan mengintervensi hak berlayar di perairan regional merupakan ancaman bagi keamanan maritim dan ekonomi global. Pemerintah Iran mengakui telah menyita kapal tanker Neovi atas perintah pengadilan, lapor kantor berita Mizan tanpa merinci pelanggaran yang dituduhkan. Menurut laporan AFP, kapal Neovi mengangkut 30 awak kapal antara lain berasal dari Filipina dan Sri Lanka. Kapal tanker Neovi yang berbendera Panama dikelola sebuah perusahaan bernama Smart Tankers of Piraeus di Yunani. Kapal tersebut dikabarkan baru menjalani perbaikan di Dubai dan sedang menuju pesisir timur Uni Emirat Arab tanpa membawa muatan, kata perusahaan pemantau kapal laut Refinitiv. Eskalasi di Selat Hormuz. Pekan lalu, Iran sudah menyita sebuah kapal tanker milik perusahaan AS Chevron. Kapal bernama Advantage Suite yang juga berbendera Panama itu dituduh menabrak sebuah kapal lain. Namun begitu, otoritas di Teheran tidak menampilkan bukti visual terkait tuduhannya. Penyitaan kapal komersil oleh Iran diduga merupakan aksi balasan setelah menghilangnya kapal tanker Iran berbendera Kepulauan Marshall pekan lalu di lepas pantai Singapura. Kapal bernama Swiss Rajan itu dituduh melanggar embargo dan menyelundupkan minyak Iran ke China.
Investigasi oleh Harian Financial Times menyebutkan penyitaan diperintahkan pemerintah AS baik pemilik kapal ataupun otoritas di Washington menolak berkomentar. Iran punya tradisi menyita kapal komersil sebagai aksi balas dendam atas tindakan serupa yang dilakukan AS dan sekutunya. Pada 2019 silam, Iran menyita dua kapal berbendera Inggris setelah kapalnya dihentikan di Gibraltar dalam perjalanan menuju Suriah. Adapun tahun lalu, dua kapal Yunani ditahan setelah Athena mengizinkan AS menyita minyak Iran di perairannya. Eskalasi di Teluk Persia meningkat sejak ambruknya perjanjian nuklir 2015. Badan Energi Nuklir Internasional atau IAEA melaporkan Iran giat memperkaya uranium dan kini punya cadangan yang cukup untuk membangun beberapa hulu ledak nuklir. Pemerintah di Teheran sejak awal mengklaim program nuklirnya hanya untuk keperluan damai. Namun begitu, Iran sempat mencabut kamera pengawas IAEA di situs nuklirnya dan membatasi pengawasan internasional. Ketegangan sedikit mereda sejak Maret lalu. IAEA kembali diizinkan menginspeksi situs-situs nuklir dan memasang kembali kamera pengawas. Pekerjaannya sedang berlangsung saat ini, tulis lembaga PBB itu. AS makin geram, Iran kembali sita kapal tanker minyak. Iran telah menyita sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz dalam insiden kedua di kawasan itu dalam seminggu. Karena ketegangan dengan Amerika Serikat atau AS terus berlanjut. Armada kelima AS yang berbasis di Timur Tengah dan media Iran mengkonfirmasi pada hari Rabu 3 Mei bahwa pasukan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC menghentikan sebuah kapal tanker di jalur air yang sibuk. Sebuah video yang dirilis oleh Armada kelima memperlihatkan sekitar selusin kapal IRGC yang menyerang cepat mendekati sebuah kapal tanker yang diidentifikasi sebagai Neovi berbendera Panama. AS mengatakan kapal tanker itu terpaksa berbalik arah ke perairan teritorial Iran selama penyitaan yang melanggar hukum. Kantor berita Reuters mengutip kantor berita IRNA yang dikelola pemerintah Iran mengonfirmasi bahwa kapal itu telah disita oleh IRGC tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Kantor berita kehakiman Iran Mizan melaporkan bahwa Jaksa Teheran mengatakan penyitaan itu adalah hasil dari perintah pengadilan menyusul pengaduan dari penggugat. IRGC tidak segera mengkonfirmasi nama kapal atau mengapa dihentikan. Penyitaan kapal tanker minyak bernama Neovi itu menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan bagi kapal niaga. Selat Hormuz adalah jalur transportasi tanker minyak utama yang dilintasi 1/5 volume ekspor minyak dunia. Aksi Garda Revolusi terjadi setelah sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran dikabarkan disita Amerika Serikat di tengah perairan Asia Tenggara. Sebuah video drone yang dirilis Angkatan Laut AS menampilkan Neovi sedang dikelilingi kapal-kapal cepat milik Garda Revolusi. Wahana tersebut diklaim sedang kebetulan berpatroli di dekat lokasi kejadian. Namun begitu, Neovi tidak membunyikan alarm darurat ketika disergap kapal Garda Revolusi, kata Komandan Armada kelima Angkatan Laut AS Timothy Hawkins. Menurut keterangan pers Angkatan Laut AS, kapal Garda Revolusi memaksa kapal tanker berbelok dan memasuki perairan teritorial Iran di lepas pantai Bandar Abbas. Tindakan Iran merundung kapal laut dan mengintervensi hak berlayar di perairan regional merupakan ancaman bagi keamanan maritim dan ekonomi global. Pemerintah Iran mengakui telah menyita kapal tanker Neovi atas perintah pengadilan, lapor kantor berita Mizan tanpa merinci pelanggaran yang dituduhkan. Menurut laporan AFP, kapal Neovi mengangkut 30 awak kapal antara lain berasal dari Filipina dan Sri Lanka. Kapal tanker Neovi yang berbendera Panama dikelola sebuah perusahaan bernama Smart Tankers of Piraeus di Yunani. Kapal tersebut dikabarkan baru menjalani perbaikan di Dubai dan sedang menuju pesisir timur Uni Emirat Arab tanpa membawa muatan, kata perusahaan pemantau kapal laut Refinitiv. Eskalasi di Selat Hormuz. Pekan lalu, Iran sudah menyita sebuah kapal tanker milik perusahaan AS Chevron. Kapal bernama Advantage Suite yang juga berbendera Panama itu dituduh menabrak sebuah kapal lain. Namun begitu, otoritas di Teheran tidak menampilkan bukti visual terkait tuduhannya. Penyitaan kapal komersil oleh Iran diduga merupakan